Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019, Kepunggulan Pematang Sike, Kecamatan Rimbamintang, Kabupaten Rokan Hilir, Taja melaksanakan berbagai perlombaan, salah satunya Lomba Cipta Menu Tumpeng Kemerdekaan, hasil pertanian asli daerah, khususnya Desa Pematang Sike. Peserta lomba diwajibkan menampilkan masakan olahan dari hasil pertanian, seperti nasi dari beras ladang sendiri, sayur-mayur dan buah-buahan segar dari pekarangan, lauk-pauk ikan dan ayam yang dihasilkan petani setempat. Perlombaan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Pematang Sike. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan semangat para petani dan keluarganya untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber penghasilan pangan keluarga. Pemerintah Desa Kepunggulan Pematang Sike, Suryadi, memantapkan perlombaan ini untuk mewujudkan desa yang mandiri, serasi, serta berkelanjutan terhadap kebutuhan pangan keluarga yang diperoleh dari pekarangan rumah tangga. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan Lomba Cipta Menu yang mana ini dilaksanakan oleh anggota PKK Kepunggulan Pematang Sike. Untuk masalah menu, pada pagi hari ini semua berasal dari pertanian yang berada di Kepunggulan Pematang Sike, seperti beras, kemudian ada buah-buahan seperti buah pisang, semangka, buah nanas, kemudian ada juga ayam kampung. Semua ini tentunya memberikan motivasi kepada masyarakat kami, sehingga ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya diharapkan kiranya semua bahan-bahan tersebut berasal dari Desa Kepunggulan Pematang Sike itu sendiri. Ya, juga di sini kami tekankan kepada para peserta agar semisal mungkin untuk menggunakan bahan-bahan yang tersedia di pekarangan atau di desa kita, yaitu seperti beras. Kami anjurkan karena kita lumbung beras, diharapkan untuk menggunakan beras hasil sendiri, pertanian sendiri. Dan juga untuk sayur-mayurnya atau bumbunya diambil dari pekarangan sendiri. Jadi ibu-ibu pekarangan di sini juga punya aktivitas di samping mengurus pekerjaan rumah tangga, yaitu berkebun sayur-sayuran di pekarangan rumah sendiri. Dan seperti diketahui juga, untuk buah-buahannya tersedia di kantor kepunggulan Pematang Sike, itu yang diunggulkan sekarang yaitu jambu madu. Sekian dari kami, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kami memperluas penyuluhan pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.